Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 berlangsung meriah di Gedung JK Arenatorium Kampus Unhas Tamalan Rea pada Sabtu 14 Mei 2022. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 900 lebih, di mana Ketua Umum PPIK Andi Amran Sulaiman melantik langsung pengurus teras dan pengurus harian. Hadir pada pelantikan ini, sejumlah pejabat dan kepala daerah yang berasal dari alumni Unhas, seperti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Bupati Goa Adnan Purihta Ihsan, mantan Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Duya Aristina Pulubuhu, dan sejumlah pejabat lainnya. Pada kepengurusan kali ini, Andi Amran Sulaiman dibantu oleh 4 ketua harian.